Tersingkirnya Malaysia adalah sekali lagi disebabkan oleh kesilapan tahap bodoh, tahap tai yang disembahkan oleh pemain Malaysia. Tapi itulah, sedih. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, lagi-lagi Malaysia menjadi pecundang di laga permainan di Piala AFC U23 2024 di Qatar ini. Malaysia kembali menelan kekalahan setelah Uzbekistan mengalahkan Malaysia 2-0. Dan kembali dalam pertandingan semalam Malaysia melawan Vietnam, Malaysia menelan kekalahan 2-0 atas pelanggaran yang dilakukan oleh dua pemain Malaysia dengan tendangan bebas dan juga tendangan penalti. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Pertandingan Malaysia versus Vietnam di grup D Piala Asia U23 berjalan seru. Di babak pertama, Vietnam mampu unggul lebih dulu lewat gol free kick dari Van Kang di menit 39. Memasuki babak kedua, meski Malaysia tampil ngotot, namun nasib sial justru menimpa Harimau Malaya setelah menjatuhkan pemain lawan di area terlarang dan berujung penalti untuk Vietnam. Min Hoa yang jadi eksekutor sukses menjebol gawang Malaysia dari titik putih. Hingga pertandingan usai, tak ada tambahan gol tercipta dan Vietnam menang 2-0 atas Malaysia. Hasil kemenangan ini membuat Vietnam lolos ke perempat final. Sementara Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala Asia U23. Semoga saja Vietnam Indonesia tak senasib dengan Malaysia. Menurut prediksimu, kira-kira Indonesia lolos 8 besar atau tidak? Kalau menurut saya bakal lolos, karena Indonesia hanya butuh hasil imbang agar bisa melaju ke perempat final. Gimana menurutmu? Lain macam. Aku baru lepas tengok Indonesia kit dada tu. Nak harap tim kita main macam tu. Haram. Ke laut dalam. Diorang menyajikan satu permainan bola sepak yang berkelas tinggi. Keeper, macam mana save dia? Keeper kita pegang bola pun terlepas. Lepas tu, perasan atau tidak, tak ada pun pemain yang dibagi IC secara percuma. Nampak? Okey je main. Sedap je main. Laju je main. Ini kita tergeh-geh bagi IC. Lepas tu itu yang dibagi kat kita. Hampir kelapa betul. Tak lah. Bila agaknya kan kita boleh dapat tengok tim Malaysia main macam tu. Tak lah. Tak. Aku tak nangis. Hari tu pun aku tak nangis. Korang cakap aku nangis. Buat apa nak nangis pasal bola ni? Tak ada untung. Tapi itulah, sedih. Satu lagi sebab aku rasa Dato' Ongkusi bagi tahu itu, liga terlampau cuti panjang sangat adalah salah satu faktor. Sebab kenapa masa zaman dia 2018 kita mampu layak sampai ke quarter final, disebabkan zaman tu Dato' Ongkusi kata liga sedang berlangsung dan dia pun dapat buat preparation awal sebulan. Dan juga diorang friendly dengan tim-tim yang hebat, seperti tak silap aku friendly dengan Korea dengan China kalau tak silap aku time tu Dato' Ngisui bagi tahu. So mungkin sedikit sebanyak aku rasa pencaturan tu tak kena lah dengan untuk musim ni, sebab kita bukan nak menidakkan, tapi liga mula lambat tu memang ada efek dekat senior dengan memang efek dekat junior. Itu pendapat aku sendiri lah. Dan secara overall untuk akhir kali, kalau ikutkan ini dua game yang official untuk Juan Torres Garrido, dua-dua tewas 2-0 2-0. Dan secara overallnya, bukan nak kata gagal, aku nampak apa yang Juan Torres Garrido nak buat. Beberapa player pun banyak main short pass. Cuma liga rehat panjang tu memang effect player-player kita lah untuk aku sebenarnya.
Dan akhir sekali, korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang, apa perubahan yang perlu dibuat untuk bawah squad bola 23 ni. Sebab aku rasa mungkin batch-batch ni yang mana dah umur 22, 23 dah takkan main untuk bawah 23. Diorang dah lebih umur. Mungkin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada penyokong bola sepak tanah air. Baru sebentar tadi, squad Piala Asia bawah 23 tewas dengan jaringan 2-0 dengan Vietnam. Dengan ini, bahawasanya Malaysia sah tersingkir daripada pusingan seterusnya Piala Asia bawah 23. Ini adalah satu yang kecewa untuk untuk rakyat Malaysia dan pemain. Tetapi dalam dua perlawanan di Piala Asia, nampak kekangan ataupun taktikal tidak ada, dengan beberapa pemain tidak punya idea untuk hadapan untuk menjadikan gol. Dalam aksi persahabatan dan perlawanan Piala Asia, penalti adalah satu mimpi buruk untuk skuad negara. Kemungkinan defense Malaysia tidak mempunyai ataupun tidak settle down dan tidak mempunyai cara untuk menangani penalti apabila bertemu pihak lawan. Kerana sejak daripada friendly sebelum-sebelumnya Piala Asia, Malaysia tewas dengan satu tim seperti Qatar melalui sebaikan penalti. Di antara Malaysia dan juga Vietnam, secara rasminya Malaysia telah tersungkur daripada Piala Asia U23. Tersingkirnya Malaysia adalah sekali lagi disebabkan oleh kesilapan tahap bodoh, tahap taik yang disembahkan oleh pemain Malaysia. Ubay telah melakukan kesilapan yang marah dia besar pada first half. Betul, dia ditarik oleh pemain Vietnam, tapi pengadil tak nampak dan dia membalas dengan penuh emosi masa itu. Dan tarik pemain Vietnam terbalik, itu yang pengadil nampak dan memberikan sepakan percuma masa tu. Second half pula, sekali lagi Berdelah buat hal tau. Bola tu sebenarnya dia boleh clearkan, tapi tak tahu lembapnya pemikiran ke apa, rampas dengan pemain Vietnam. Lepas tu Vietnam, dia pemain bawa ke dalam kotak penalti, dia follow, dia tak puas hati, dia sakit hati hanya, dia emosi dan dia tolak pemain Vietnam tu jatuh dan menyebabkan Malaysia kena gol yang kedua. Pasal tu aku cakap dua kesilapan tahap tai yang dipersembahkan, sama macam first game hari tu. Tapi kalau nak katakan kekalahan ni disebabkan Ubaidillah seorang, tidak. Tapi daripada segi permainan Malaysia memang teruk. Okay, memang bukan tahap Asia. Memang tak tahu aku nak cakap macam mana daripada segi persembahan. Tak ada idea, tak kreatif, lembik, tak bermaya. Apa lagi nak cakap lagi? Ah, itulah dia pasukan Malaysia untuk U23 ni. Berbeza tau. Senang cakap eh. Semua pemain U23 ni tak layak untuk main dengan Harimau Melaya tau. Cuma seorang je lah yang aku rasa. Ferguson ni okey. Yang lain tu aku rasa tak layak main dengan Harimau Melaya. Pelapis Malaysia tak ada. Okey. Apapun, bagi aku benda dah berlaku. So, untuk lawan Kuwait ni, jaga maruah je lah. Jaga maruah Malaysia je lah. Tapi, apapun, pada pendapat aku, harus ada rombakan besar-besaran untuk U23 dan juga FAM tau. Okay, aku rasa Presiden FAM sudah tiba masanya untuk letak jawatan. Coach U23 pun letak jawatan jugalah. Harap rekod dia baguskan. Tapi aku tak tahulah macam mana dia punya technical ni kan. Korang rasa macam mana? Malaysia punya persembahan bagus ke tak bagus? Kalau korang rasa bagus, korang komen. Kalau korang rasa tak bagus pun korang komen. Okay, komen yang orang cakap ceritik sikit lah, okay? Jangan komen-komen yang mempurapu tak kan. So boleh komen dekat sini, tengok macam mana. Okay, tutor ngalahin Vietnam ada di YouTube Indonesia. Malaysia menelan kekalahan kedua kalinya guys di Piala Asia U23 setelah dikalahkan oleh Vietnam 2-0 tanpa balas. Dengan hasil ini membuat Malaysia itu gagal lolos ke 8 besar Piala Asia guys. Dikarenakan mereka adalah juru kunci untuk saat ini ya, sementara ini ya. Berbalik dengan Vietnam, Vietnam dipastikan lolos ke 8 besar karena memperoleh poin 6 poin guys ya. Wow, tinggal 1 match. Dua kali ya, kemenangan kayaknya. Kalah atau imbang atau menang, Vietnam tuh tetap lolos guys ya. Dan kita bahas pertandingannya ya. Malaysia ini mempunyai banyak peluang, tapi lini depan mereka itu bapuk semua guys. Finishingnya tuh bapuk semua. Dan juga ya, lini tengah sama lini belakangnya Malaysia itu
itu suka kehilangan bola, entahlah ya. Karena apa? Mungkin karena mental ya, mental mereka belum ada. Balik dengan Vietnam ya, Vietnam ini apalagi kalau kalian lihat golnya, gol pertamanya ya, itu free kicknya asli keren loh guys ya. Dan gol yang keduanya Vietnam itu dari titik putih, kesalahan dari back Malaysia guys ya, melanggar di kotak penalti. Demikian nasib dari timnas Malaysia di Piala AFC U23 di Qatar. Malaysia menelan kekalahan dua kali ketika laga pertama melawan Uzbekistan dengan 2-0, kemudian di laga semalam melawan Vietnam dengan kekalahan 2-0 juga. Inilah nasib Malaysia yang menjadi pecundang untuk di Piala AFC U23 2024 di Qatar. Dan pertandingan-pertandingan yang ditunjukkan oleh tim Malaysia ini menimbulkan kekecewaan bagi supporter Malaysia, pecinta sepak bola di Malaysia, dengan segala permainan yang ditunjukkan dalam dua laga di Piala AFC ini. Dan yang jelas, Malaysia menjadi juru kunci dari grupnya, dan sepertinya Malaysia akan pulang kampung duluan dibanding tim-tim dari Asia Tenggara yang lain. Dan lagi, bagaimana netizen Malaysia membandingkan performa dari tim U23 Indonesia dengan permainan yang maksimal, terbukti dengan kemarin bisa mengalahkan Australia. Oke teman-teman ya, demikian bagaimana reaksi-reaksi dari pecinta sepak bola di Malaysia terhadap tim kesayangannya yang dua kali harus menelan kekalahan dari Uzbekistan dan Vietnam. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.